Selamat datang di konten Karena Nganggur. Karena nganggur, alangkah baiknya adalah stalking-stalking. Karena stalking tidak menghasilkan apapun, alangkah baiknya kita stalking tapi direkam. Ketika direkam, diupload di YouTube atau sosial media. Jadilah konten ini Karena Nganggur. Nol creativity, tidak ada effort, hanya merekam. Selebihnya serahkan ke editing gitu. Teman-teman, aduh. Konten enteng. Teman-teman yang bikin konten ini adalah konten-konten teman-teman yang malas sebenarnya ngebikin konten. Hanya melihat orang-orang effort bikin konten terus dilihatin. Oke, cukup lah ya ini buat opening. Langsung sikat. Gas. Tuh. Mau beli pisang goreng, Bu? Kok masih jualan gorengan? Bukan kamu sudah jual diri pada orang kaya itu? Pelorotin dong duitnya, jangan cuma celananya kamu pelorotin. Anjir. Ini sinetron ya ini ya? Sinetron ada begini ya ternyata. Kok masih jual gorengan? Kan kamu udah jual diri ke orang. Sangat-sangat tidak negarawan. Alah, lah, lah, lah. Singkat padat pelorotin. Masa cuma celananya yang pelorotin? Duitnya juga lah. Jago juga ya ternyata. Orang-orang yang bikin skrip dulu. Dan orang-orang yang mainin perannya juga keren banget. Pisang goreng tapi yang kegoreng banyak. Pedes amat omongannya bu. Padahal tadi gorengannya jualannya gak pakai cabai. Tapi pedes amat. Itu artis paling cantik bak bidadari penglihatan gue waktu nonton. Sinetron sekarang mana berani kayak gitu. Gak berani. Mas Dian ini takut tenang jane dimaksud. Sudah Mas Dian ini takut tenang jane sing dimaksud. Genah jobo njero wis saling podo ngerti ini iku ya apa. Jobo yang dimaksud adalah fisik, njero yang dimaksud adalah sifat. Wih jowerurnya. Sifat cah positive thinking aja toh. Gak nerima maksudnya aku apa sama-sama bingung ya. Siji meneh nanging kangen keringet bareng awakmu. Ringetan bareng. Oh maksudnya aku ke arah rodok icil gigi. Dalam luarnya itu sama-sama tahu gitu maksudnya. Asli lagunya Dian Caklan cabul maksudnya. Halah macak raro. Yo bau susu kuwi jerone. Nek jobone yo paras wajah senyume ngono lho wae kok bingung. Asu sing biasanya aku positif thinking gara-gara weruh iki dadi negatif cuk pikiranku. Ya aku awalnya positif thinking lho. Tapi gara-gara ndelok komen-komentar iki jadi kok iso jadi ya. Mas Deni nek gawe lirik lagu anjen jos tak akoni. Seakan-akan ning jero lagune kuwi ono nyawane sampai rasane iso mare merinding tekan ati tekan ndok. Lah, aku nembe sadar sing dimaksud Dian Caklan iki opo. Lek sing bener cah-cah nek komen yo ndak malu aku pernah gawe soundtrack bagian iki tak kei raiku. Nek be aku terus sing njoba penjerumin. Waduh, apa gak paham aku iki. Positif ae cah, aja mikir aneh-aneh. Sing dimaksud kuwi wis tau iclik. Anjir, menurutmu piye iki? Apakah gara-gara ndelok kolom komentar dadi negatif pisan? Cek kalau datang bulan terus pipis apa tadi? Hah? Cek kok sampai nang ndukur iki? Kok bisa ini softtek sampai di atas terbang karena ada sayapnya? Woi, masuk akal. Ditempelin ke muka lo bang, kurang kerjaan banget pertanyaannya. Alasan gue enggak pakai yang sayap. Oh, tujuannya biar enggak mumbul. Kan ada softtek ada sayapnya nih yang pas kita pipis gak usah lepas. Jadi softteknya udah mandiri bisa lepas terbang sendiri. Gitu bang, kalau udah selesai pipis, nah baru tuh balik lagi gitu. Belajar rasi Jawa mau jangan soal bahasa Jawa. Ya biasanya pelajaran Jawa aku gak paham. Karena pomennya kromo inggil ya. Ini biasanya ngoko. Karena Surabayaan biasanya ngoko inggil itu rotok ngeluh nasku. Podo gitu biasanya. Disuruh nulis aksara Jawa, disuruh ngubah ngoko ke krama ya ngeluh nasku. Aksara Jawa aku sih mbien sih seneng. Tapi ngoko nang kromo iku wangel. Iku kenapa ada pepak bahasa Jawa. Kulo niku mung saged meso. Cuk berarti iso e. Kromo inggil plus tembang macapat podo aku yo gak paham iki. Neng utek iki opo cuk janjo. Pelajaran bahasa Indonesia iku menurutku pelajaran sing angel lho. Wong Indonesia tapi belajar bahasa Indonesia iku akeh sing nilaine elek biasane. POV lu udah kepala tiga tapi pacar lu gengsi. Iya karena tenaganya kita tidak sama. Arek gengsi-gengsi atau 2000-an kan lincah ngono. Coffee shop. Nah lek kene kan wis gak kuat ngono. Coffee shop iku lapo ya. Ngopi asam lambung. Sing kanggu paling krikil-krikil itu. Krikil-krikil coffee shop kanggu gawe. Rematik refleksi. Apa awakmu yang kepala tiga kuat gak sih pacaran sama gengsi sing dia tuh kemana-mana harus
telepon, video call. Wah. Lagian mas-mas umur 30-an sukanya sama yang 20-an. Lumayan ya kan. Biar ada. Kalau sama-sama 30 itu kadang mikir itu kaduan. Mungkin masnya masih suka happy-happy santai. Capek bener ngajak nongkrong mulu. Buset, gua udah tua bangka gini. Pengennya rebahan bener. Kayaknya Gen Z lain 97-01 yang Senin Sabtu kerja lebih milih rebahan sambil teleponan si Bang. Gen Z yang mana dulu soalnya? Gak sih, tapi beberapa Gen Z itu masih lincah buat main-main bro. Makanya pacaran sama yang udah kepala tiga juga biar sama-sama jompo. Nah, sama-sama kepala tiga itu biasanya deep talk, pijet-pijetan. Terus sangune itu kudus-kudus biasanya. Berarti ini yang dirasakan suamiku dulu. Iya, berarti kan kamu Gen Z-nya. Gua 35, cowok gua 25. Tapi yang ngajak keluar mulu itu gua. Tiap ketemuan cowok gua ngantuan mulu lah. Gua yang semangat banget keluar, kayaknya jiwa yang tertukar. Tapi rata-rata gitu sih. Pengalamanmu kalau misal ketemu punya pacar yang jauh di bawahmu gitu juga gak? Gini banget baca Jawa. Dua sama dengan loro. Kalau sakit lara, tapi bacanya juga sama sih ya. Loro sama loro bro. Yo sakarmu. Wis nyerah deh. Nyerah. Cuk loro sing loro su lain loro. Ah, gak paham ya aku ndasku mulai ngeluh berarti. Ndase loro Mas. Loro iku maksudnya. Ndase loro Mas. Gua tetap lara bukan loro, gampang bedainnya. Aku tak akan berhenti. Orang-orang yang berusaha keras untuk tetap chat terus iki. Gua udah kirimin ini Min, makasih. Nah, bagus buat pengganti. 130.000 orang tidak akan berhenti nge-share. Wih, makin oke. Okay. Akan saya kirim ke ada yang seharusnya, Vera Rehan Janatan. Iya. Wah, aku baru ngeh aku. Dia ada salibnya. Kok bisa ngomong gitu dia? Ternyata kretek leher efeknya bisa lupa server. Ya, fokusnya di situ. Aku tadi baru video kedua baru. Lengah dikit masuk Islam. Wah. Ini sesungguhnya manusia mengingat Tuhannya hanya ketika dalam keadaan kesulitan. Setelah kesulitan itu kami angkat darinya, ia berpaling lagi. Anak aku kalau masuk rumah juga assalamualaikum padahal kami Katolik sekeluarga. Seketika mengingat pencipta aslinya. Kakak kelasku ikut ekskul pecinta alam. Pas ke gunung ada kecelakaan hampir masuk jurang gitu. Yang pertama dirakin kebetulan Allahu Akbar. Pulang-pulang langsung syahadat. Ayo mbak pelan-pelan asadu. Memang jiwanya udah mau login tapi kendala keluarga. Mungkin ada keretakan. Emot Gen Z yang terbalik. Emang beneran gini ya ini ya? Emot Gen Z yang terbalik. Bahagia banget. Ngata-ngatain. Kok bisa gini emang gini sekarang? Salah ini aku gak tahu nih, maaf teman-teman. Kalau happy aku yang ngata-ngatain itu happy. Karena aku semuanya tergantung kondisi dan jumlah emot. Oh harus tiga. Kalau tiga berarti maksudnya itu. Anjir aku baru tahu nih. Sabar aku udah muak. Oh ini artinya begini. Jangan lupakan. Aduh oh ini emotnya. Padahal aku kalau ketawa pakai emot gini. Kebayang mukanya lagi ketawa. Ya sama ini aku sama. Ntar menurutmu emot-emot apa yang mewakili? Tolong komentar nih aku gak paham aku hal chat-chat yang baru nih. Jangan-jangan memang beberapa aku chat sama orang-orangnya tersinggung gara-gara emot ini. Aduh maaf nih teman-teman. Bahasa Jawanya sungai ini tidak dua tapi agak dalam. Kali ini ora loro tapi rodo jeru. Isa-isanya aku nge-lag padahal aku wong Jawa. Ya aku ya bingung ya merangkai katanya. Podo mbak ini. Jerune koyok ngene. Nah aku makin dijelep nomene. Orang Jawa tetap aja baca komen baru paham. Iya bingung ya. Aku dia bingung. Jeru-jerune perasaanmu nek de'e luwih miliani ya aja rasanya benar. Udah itu teman-teman, kayaknya kita akhiri karena Daskur udah ngeluh ternyata melihat video-video dari teman-teman dari yang disajikan ini. Terima kasih buat teman-teman, semoga terhibur konten ini, semoga yang penting konsisten aja. Terhibur syukur, gak terhibur mosok gak terhibur cu. Ya terima kasih teman-teman, jangan lupa komen, subscribe. Gue youtuber biasa ya, wih matur suun.